Beli sekarang ada di Jalan Dewi Sartika. Terus ini beli, lihat ada warung nasi goreng. Ini jualannya ada nasi goreng, ada mie goreng, capcay, dan lain-lain. Nah, beli penasaran karena yang jual di sini tuh ibu-ibu udah agak tua dan ada bapak-bapak dan dengan suaminya juga. Terus beli lihat ibunya kayak agak gemetar gitu. Dan ini beli pingin tanya langsung. Nah, ini Pak boleh masuk Pak ya? Oh, permisi. Iya Pak. Pesanan saya udah selesai ya? Ya udah. Oh udah. Ya. Pak boleh ngobrol-ngobrol santai sebentar. Ya. Oh iya Pak. Ini Bapak udah berapa lama jualan di sini? Tahun 87 akhir, sekitar 35-an ya. Udah 35 tahun. Iya. Di sini. Iya, di sini. Oh, lama banget Pak ya. Iya, Terus sewa ini berapa? Ini sekarang sudah menjadi sewanya per tahunnya 20. Per tahun 20 juta. 20 juta. Ini yang terakhir ini saya ngambil 4 tahun. 4 tahun berarti masih harga normal Pak iya, ya. Iya, harga normal kemarin. Ya, enggak tahu nanti kalau nyambung mungkin ya bisa dikurangi. Iya Pak ya, mudah-mudahan ya, dikurangin ya, Pak ya, karena pandemi gini ya, emang pandemi. Harus dikurangin ya. Itu harus peduli juga Pak ya. Nah, ini masih kontraknya masih 1 tahun 5 bulan. 5 bulan. Ya. Masih tahu. Oke. Okay. 2023 Februari. Pak, ini kan tadi saya pas mau belanja sempat lihat ibunya tuh kayak agak gemetar. Itu kenapa Pak ya? Boleh tahu? Itu stroke Parkinson itu. Stroke Parkinson. Iya. Itu sejenis apa gimana? Ya stroke ringan ya. Oh, stroke ringan. Terus harus minum obatnya dia. Harus minum obat rutin Pak ya. Setiap bulan ya. Iya, tiap bulan ini. Tiap bulan. Oh, setiap hari maksudnya ya. Kalau nggak minum obat, ya dia gemeter tangan. Gemeter Pak ya. Saya tunjuk ya obatnya. Oh. Ini pakai dokter. Berapa nebus obatnya ini Pak? Kalau yang gini satu botol ini 205 dia. 205. Ya. Kalau banget Pak ya. Iya mahal yang ini. Kalau yang apa ya saya lihat ya, Pak ya. Oke, ini obatnya terus. Kalau yang ini harus pakai resep tapi murah tapi harus pakai resep ini. Resep dokter ya. Ya resep dokter. Yang gini. Totalnya ini berapa nih Pak? Kalau totalnya 1 bulan itu 800-an. Oh, 1 bulan 800. Iya. Sama periksanya, sama periksa dokternya. Oh, terus gimana Pak? Nyucu enggak Pak? Ya, dengan dia dibantu sama anak-anak masalah obat ini. Dibantu anak-anak. Iya. Terus setiap harinya berapa Bapak biasanya bisa dapat jualan? Kadang 100, kadang 200. Untung bersihnya berapa? Ya nggak bisa ngambil kalau 100 Pemasan. Itu nggak bisa ngambil. Kalau 200 itu ya ngambil untuk uang di dapur aja. Itu pandemi itu ya, dapat segitu ya? Ini. Kalau sebelum pandemi? Ya bisa dapat 1 juta. Oh, bisa jauh banget Pak ya. Ya bisa 900 gitu. Ini saya langganannya udah habis ya. Habis kenapa? Karena nggak kerja, dia pulang kampung kayaknya. Masalah langgan-langgan dari hotel, iya, dari bandara. Karena kan banyak karyawan-karyawan gitu ya, banyak yang dirumahkan juga. Karyawan yang rendah-rendah aja lah, yang ya. Iya. Ya kalau di sini kan artinya nggak begitu, yuk nggak begitu enak sekali, tapi banyak gitu lah. Nantinya nggak begitu enak sekali, tapi banyak dia cukup. Nah, kalau karyawan yang rendah-rendah itu. Hmm. Ya. Ya Ibu, semoga cepat sembuh Ibu ya, dan Bapak tetap semangat, tetap bersyukur Pak Nge. Rezeki ya pasti selalu datang, yang penting tetap berusaha dan bersyukur Pak Nge. Sehat-sehat terus Pak. Oh iya Pak, namanya siapa Pak? Mariono. Bapak Mariono. Bapak Mariono. Kalau ibunya? Ini Bu Nur Lotriani. Oh, Bu Nur Lotriani. Ini lokasinya, alamatnya ada Pak? Warungnya ini? Ini warung nasi goreng gitu. Ya, warung nasi ada goreng. Oh ya, buat ini. Teman-teman yang pengen datang ke sini, ini patokannya dekat banget. Ini udah perempatan dari Kediri ke Tuban. Terus ini ada apotek, apotek Kimia Farma di apa namanya Jalan Dewi Sartika. Tepat banget di seberangnya ini ada warung nasi goreng Haji Mariono.
Ini dia. Nah, jadi teman-teman bisa datang ke sini. Beli sering, saya sering beli sih Pak ke sini dan rasanya enak, makanya saya suka beli. Gitu. Ya, bagi saya ya enggak begitu enak tapi nasinya agak banyakan gitu. Iya, tapi enak kok Pak, saya suka kok. Kan enggak semua lidah orang sama ya. Tapi saya sendiri saya suka Pak. Ya, makasih banyak Pak ya atas waktunya. Dukung terus channel Bikasep ya. Jangan lupa like, share, subscribe dan aktifin loncengnya.